Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Plat H Motor Vlog. Mudah-mudahan pada nggak bosen ya. Tugas sudah selesai, waktunya cari makan. Kita beli bahan bakar dulu, jadi besok nggak usah berhenti lagi. Oke, kita beli bahan bakar dulu. 15.000, Mas. Pertalit. Iya. Oke. Amit. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada apakah dengan motor si bro? Sepertinya motor si bro ngambek. So, kita kawal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sih ini nggak bermasalah ya motornya. Kasihan juga. Jadi kita kawal dulu. Sama rider itu harus saling bantu.
Kayaknya kemasukan air nih, karbunya nih. Alon-alon wae bro, munggah iki nganggo gigi siji alon-alon wae. Paling kelebon banyu kuwi. Kelebon banyu. Nek ora banjir. Ya, jadi kayaknya nih nggak tahu ya, nggak ada tenaganya, bisa jadi mungkin karena motornya banjir atau pemasukan air tuh. Coba kita lihat aja. Makanya gue nggak berani ninggal cuy, kasihan dia kalau ditinggal. Bro, nganggu siji wae, alon-alon wae. Sesama saudara harus saling tolong-menolong. Ini bongkar. Bensin lu kebara. Melempem bro, rada melempem.
Ya resiko kadang kalau kita punya motor tua, tapi motor tua itu bisa jadi investasi juga sebenarnya. Jadi jangan salah. Kalau dipaksain kasihan stang sekernya sebenarnya. Jadi udah biarin aja sih kalau gua gitu loh. Tetap aja pakai gigi satu gitu kan. Mungkin terlalu banyak oli samping nggak bisa sih. Dikit lagi bro, semangat bro. Oke bro, jadi tadi sempat kehenti ya rekamannya karena ada yang telepon nih. Paling si Kucluk tuh udah sampai mana? Udah sampai di tempat foto. Dia tuh
Ya kalau menurut gue sih ya udah waktunya ganti motor lah demi kepentingan dia juga sih. Kalau menurut gue sih begitu. Karena memang kalau dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, ya dia pakai motor ini. Ya, kalau motor yang Scoopy-nya ya dipakai sama istrinya. Ya kalau menurut gue udah waktunya sih. Udah waktunya lo harus ganti motor ya dengan tahun-tahun yang muda lah. Kayak Grand atau apa gitu kan. Supra, Supra yang lama itu kan ada. Gue pun juga nggak mungkin ninggal, kasihan. Kalau ada apa-apa kan repot, tetap harus ada temennya. Jadi ya sebisa yang gue bisa bantu ya begini ngawal. Karena bagaimanapun juga prinsip seorang manusia itu ya saling tolong menolong, saling bantu membantu, jadi nggak bisa dipisahkan cuy. Hanya manusia-manusia sombong yang merasa bahwa dia mampu dan dia bisa. Tanpa pertolongan orang lain dan pertolongan Sang Maha Pencipta, ya lu gak akan bisa. Kayak lu jatuh, ya kan, dalam kehidupan lu. Terus merasa lu mampu. Wih, lu gak inget yang nyiptain lu siapa, yang bikin lu bernafas siapa. Kan gitu. Jadi kalau menurut gua ya nggak usah sombong lah. Sebenarnya sih kalau menurut gua nih ya motor nih kalau tadi ditambahin tuh terlalu banyak oli samping. Kalau nggak salah ya takarannya tuh 1:1, 1 liter sama 1 tutup botol tuh segitu dia bisa nyampur. Karena gue dulu juga pernah punya Vespa cuy. Jadi kalau misalkan gue beli bensin gitu, gue nyampurnya pakai botol tutup botol yang kecil itu, tutup kayak botol oli gitu lah. Ini kalau dipaksain ya hancur.
Pom bensin tutup. Bro. Kalau tak kancal ya. Apa kata lu lah, wes? Jadi posisi gue kakinya sekarang begini nih. Yes. Bang, susah-susah. Jalan nanjak susah, bro. Sik. Yo. Perjuangan.
Kok kayak mambune gosong kok, Bro? Tikus ke sana ora iso. Jadi kalau misalkan kedengeran di sini, gua ngos-ngosan, harap malam ya, cuy. Jadi baunya tuh kayak agak-agak gosong gitu. Nah, gua nggak tahu kenapa. Jadi kayak bau-bau kebakar ya. Mungkin kalau nggak ada tenaganya bisa jadi stang seker. Bannya kok bocor kayaknya deh. Udah pakai gigi satu aja dulu kalau gua sih gitu yang penting sampai rumah dulu karena nah, gigi dua ini udah nggak ke gigi dua udah nggak ada tenaganya sama sekali. Apa bensinnya habis? Lama-lama rontok.
sekernya sama stang sekernya rontok lama-lama kalau dipaksain. Ya udah, bisanya gigi satu ya gigi satu aja dulu. Nah, kalau ganti gigi, ganti lagi, ganti gigi lagi, ganti gigi, hancur. Kasihan gigi persnelingnya. Gua kalau udah sampai gangnya dia udah ayem dah. Ayo. Nah, gua kawal dulu dia deh sampai rumah. Kasihan, cuy. Yang penting dia sampai rumah aja dulu. Kalau udah sampai rumah udah aman. Assalamualaikum. Wes ya. Hah? Kiri terus kiri mana? Iki kene. Kiri terus kiri mana? Kau petang mana? Kau petang mana? Jelas kiri. Kiri lurus potong. Oh ya wes. Potong tu mau bensin. Ya wes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya sampai juga dia di rumah. Jadi ya begitu guys. Ya.
lu punya teman, lu punya sahabat ataupun keluarga lu. Kalau lagi kayak begitu jangan lu tinggal, kasihan, lu kawal. Rider sejati tuh begitu. Jadi jangan asal main, lu tinggal aja. Kebanyakan orang begitu, nggak sabaran terus akhirnya, ya udahlah gue tinggal aja. Nggak boleh cuy. Kalau emang lu rider, punya jiwa rider, ya kan, lu suka riding, ya lu tau lah aturan-aturan sebagaimana mestinya seorang rider. Itu si kuculuk nungguin gua nih. Banyak banget polisi tidur sumpah, sampai kagak kelihatan. Sok kita ngebut, karena kasihan juga. Hampir 1 jam loh cuy. Gue biasanya kalau pas sama dari Semarang ke Ungaran tuh nggak lama. Tapi karena itu, gitu. Ya saran gue Bro Tam, mungkin udah waktunya ganti yang lebih muda lah. Karena ya, karena itu juga untuk lo cari rezeki juga sih, gitu. Sudah waktunya, ya cari yang biasa-biasa dulu, nggak usah yang bagus-bagus. Kita lihat dulu, ada nggak nih dia di situ? Tadi dulu mas, temanku ada nggak? Oh dia kagak ada ya? Coba gue WA dulu deh. Oke, Bro Encis, nanti kita sambung lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.